Zombie apocalypse. Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua Ervan. Let's have fun. Di video kali ini guys, gua akan mainin lagi Dragon Ball Z Dokkan Battle yang global guys. Yang global ya guys, bukannya Jepang. Dan gua akan melakukan summon di bannernya siapa? Cooler yang terbaru ya, dia tuh tipe demigod atau karakter god. Jadi god itu istilahnya dia kuat banget guys. Dia itu bagus banget, apalagi gua sekarang punya fisik Omega Sentron. Jadi kalau dia bisa gue paduin berdua, itu kayaknya bakalan tipe fisik gue tuh bakalan tim gue bakalan sakit. Jadi mudah-mudahan gue bisa dapetin Cooler ya, ribet banget gue. Si Cooler atau Korra ya, yang tipe fisik ya guys ya. Dan banyak banget kalau gue lihat di para Dokkan Battle player ya, di grupnya Facebooknya Living Ichigo, banyak yang dapetin Korra atau Cooler ini di single summon. Jadi gua akan coba single summon di video kali ini guys. Gua ada 128 Dragon Stone, tapi gua nggak akan abisin semua. Jadi gua cuman pakai itu 60 Dragon Stone, yang berarti gua itu single summon sekitar 12. Oke. Semuanya single summon guys. Jadi mudah-mudahan gua bisa dapetin dia, oke guys. Oke. Dan gua punya juga ini Extreme Tech Korra Final Form. Ya namanya Korra atau Cooler ya guys ya. Gua udah punya dia udah lama banget, dan dulu waktu awal main Dokkan Battle gue sering banget pakai dia ini. Gue gunain dia di tim gue karena dia cukup bagus. Karena di sini juga dia pasif skillnya attack nambah 40% ketika di putaran pertama atau di posisi pertama di setiap putaran gitu ya. Dan lumayan oke. Dan kemudian gue udah ngumpulin medalsnya, 35 medal sudah terkumpul dan gue bisa awakening dia. Tapi gue masih nunggu karakter-karakter lain dari dia ya. Jadi dia ini sebenarnya super attack-nya bisa dinaikin dengan lo ngumpulin tipe Cooler yang tipe ungu yang masih biasa, itu lo bisa ubah ntar di lo look and awaken, lo max, lo bisa masukin ke dia gitu. Oke, langsung aja daripada gua kelamaan, gua langsung ke summon bannernya Omega Sentron. Oke, doain gua guys, mudah-mudahan gua bisa dapetin kok bilang Omega Sentron terus sih, Cooler Final Form, sorry guys, salah nyebut mulu gue nih. Oke, loading. Mudah-mudahan gue bisa dapetin dia guys. Wow. Oke guys, di banner ini kita lihat di Scooter ada siapa aja. Ada dua karakter baru di sini. Ya, tentunya tipe fisik si Terrifying Pressure Korra Final Form ya. Ini tipe fisik. Ada Fusion Zamasu, Bridge of Light, Dispersing Darkness Goku Black, Fearsome Rampage Legendary Super Saiyan Broly, ada Omen of Demon Frieza Full Power, dan ini dia juga karakter baru tipe tech, yaitu Heart to Heart Gohan Kid, ini sama Ikarus ya. Ya, dan ini ada ini yang gue punya Korra Final Form tipe tech. Ada Towser, dia juga bisa didokan awaken. Oke, mungkin setelah video ini gue akan mainin eventnya dia, gimana gue bisa ngalahin dia. Oke. Tapi di video kali ini kita summon dulu, mudah-mudahan bisa dapetin si Korra yang tipe fisik ini. Dan gue di Dokkan Jepang gue udah punya dia guys. Dia keren banget, dia ada additional attack-nya juga. Jadi setelah dia attack yang pertama, dia akan attack lagi guys. Keren banget. Oke, mudah-mudahan gue bisa dapetin dia guys. Single summon pertama. Kita coba, mudah-mudahan bisa dapetin. Jangan lupa like dan subscribe channel gue guys. Dan yang udah subscribe, jangan lupa pencet tombol lonceng itu. Fungsinya buat ngasih notifikasi ke lo kalau gue ada video baru guys. Oke, single pertama. Gue gak tahu berapa pesawat. Langsung aja kita tarik. Lepas. Gak super saya guys. Gak super saya. Wow, Guldo kayaknya. Bener. Guldo tipe rare. Nah, untuk eventnya si final Korra itu, final form Korra yang tipe fisik, dua item yang nggak bisa lo pakai guys, item yang nggak bisa lo bawa itu ke battle adalah Senzubin sama Ikarus ya. Dan kemudian gue lagi krisis item juga, gue nggak tahu nanti gue bikin video untuk mainin event final form Korra ini pakai item apa lagi ya.
Okay, Bu ini kayaknya gue udah max apa belum nih? Kill di kanan di video di summon gue sebelumnya gue dapetin Omega Sentro yang tipe fisik. Dapatnya Trunks Super Saiyan 2. Damn, dude. Gue udah kebuka hidden potensialnya, udah kebuka 1 atau 2 gitu. Oh, wow. It's over Frieza. Wow. Wow. Apa cuman ini Dragon apa cuman ini doang SSR gua? But SSR guys. Hercule kanan. Hercule kanan sekarang bisa ngasih SSR bro. Gile bro. Jadi gak bisa diremehin Hercule di kanan coy. Oke, Android tipe fisik. Oke, tinggal kayaknya kita
berapa kali lagi tuh gue, dua lagi kayaknya sih guys. Ya dua kali lagi. Guys, 6 pesawat. 6 pesawat guys. Bro, sis, gun. 6 pesawat. SSR apa SR nih? Gua nggak tahu men. Kasih energi positif lo ke gua guys. Come on guys. Oke, gua tarik. Gua akan lepas sebentar lagi guys. Sebentar lagi ya, sekitar 2 jam lah. Lama banget ya. Oke. Super saya satu, cuma satu. SR. Yup. 6 pesawat enggak ngejamin lu bisa dapetin SSR. No. Oke, last single summon. Last single summon, guys. Oke, gue udah bilang gue cuma ngabisin 12 single summon. Pokoknya sisanya gue Dragon Sword gue tinggal 68, di sini tinggal 73. Berarti satu kali single summon lagi. And then done. Udah, cukup. Oke, gue mau sisain Dragon Sword gue, bodo amat gue gak dapetin. Dua pesawat. Oke, gue suka dua pesawat. Seperti yang gue bilang tadi, gue dua pesawat itu dapetin Super Saiyan 4 Gogeta. Karena dua pesawat. Oke. Dua pesawat. Gua tap dua kali ya. Gua coba dua kali tap nih, dapat enggak nih? 1 2. Lo lihat tadi ya, 1 2. Gua ulang. Gua ulang, siap. 1 2. 2 udah ya. Oke, gua tarik. Gua tunggu rilisnya juga 2 juga. Rilisnya sampai keluar 2. 1 2. Oke, gua lepas. Super saya, guys. 1 2. Cuman 2. Semuanya serba 2. Oh yes, gue bilang apa? Super saya kan? Super saya tuh 2 pesawat. Gue bilang apa? 2 pesawat, 2 tap, 2 rilis. Nah, dapat SSR walaupun bukan cooler atau Korra, Final Form Korra, tapi kita dapat SSR lagi, bro. 2 pesawat itu bisa ngasih lu SSR. Nah, itu sebenarnya sugesti doang sih, tapi ya ini nyatanya nih bro. 2 pesawat kita dapetin Super Saiyan God, Super Saiyan Goku. Dan gue kayaknya belum punya dia di global deh. Kayaknya yang gue belum punya deh kayaknya ini orang di global. Belum. Wow. All type skip plus 2. Oke, nice man. Not bad. Jadi pengen gue summon lagi nih. Enggak. Udah cukup. Aduh. Kita dapat 2 SSR yang enggak ada di banner. Pokoknya gua enggak dapetin SSR. Ya, gua enggak dapetin SSR yang ada di skuter, itu berarti buruk. Oke, guys. Yang adanya cuma di karakter list. Oke, itu enggak, jangan lo lanjutin lagi, udah cukup. Itu berarti banner ini enggak hoki buat lo. Udahan aja. Dan next video gua akan kasih lihat gimana cara gua dapetin medals-nya Final Form Korra. Dan gue juga mungkin akan melakukan video summon di banner ini lagi ya. Banner kampret ini. Ini banner kampret nih. World Tournament Press ini di Saga Summon Ticket ini banner kampret guys. Kenapa gue bilang banner kampret? Gue jarang banget dapet SSR di sini. Langka dapetinnya. Walaupun gue udah dapetin ini ya, ini banner bagus banget bro. Dan di World Tournament kemarin gue rankingnya di 28.000. Dan misinya sayang banget. Satu misi terakhir gue gak dapetin yaitu Elder Kai 3 biji. Itu misi terakhir gue gagal guys. Gue tinggal sekitar 20.000 poin, 2 juta poin atau 2.000 poin, gue lupa poin sedikit lagi tuh, aduh gue gagal. Tapi ya it's okay, akhirnya gue cuma dapetin Elder Kai yang kedua terakhir itu 2 biji ya, lumayan lah. Nah misi gue gak selesai semua karena gue kemarin gak terlalu serius untuk mainin ya. Tapi gue udah senang dengan hasil World Tournament, gue gak tahu kapan World Tournament price akan nongol guys, tapi tunggu aja ya video gue berikutnya. Dan gue juga akan nge-share juga video gue Mobile Legend berikutnya guys. Waduh ada SMS masuk. Video Mobile Legend gue mainin Freya, gameplay gue mainin Freya dan juga gameplay gue mainin Cyclops. Itu gue jijik banget, gue senang banget tuh. Gue akan kasih lihat gameplay gue
gear apa yang gue pakai di Mobile Legends, Maiden Freya, dan juga Cyclops nanti. Oke, thank you guys yang udah nonton video gue, thank you banget yang masih subscribe. Jangan lupa gue akan ngasih satu buah kaos buat subscriber gue yang beruntung, satu doang, sorry banget, satu buat lo. Nanti dimanapun lo berada gue akan kirimin ya. Caranya gimana? Kalau satu gue udah sampai 100 subscriber, oke, nanti gue akan testo caranya setelah gue udah 100 subscriber. Dan gue akan bikin kaosnya dua, satu gue pakai, satu lo yang pakai, biar kita sama-sama dokan battle guys, yoi. Oke, thank you banget yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah ngabisin kuotanya buat nonton video gue ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan kalau boleh share ke teman-teman kalian yang main Dokkan Battle, Mobile Legend, dan game-game lainnya. Sekian dari gue guys, video gue kali ini, thank you banget. Nama gue Ervan, let's have fun. Bye.